find my way back, back to summer paradise. Hai pemirsa, pada episode kali ini Tasya Kitchen berada di Jakarta Room Modeling Club Indonesia yang berlokasi di daerah Jakarta Timur. Biasanya tempat ini digunakan untuk hobi aeromodeling. Namun karena lokasinya cukup luas, tempat ini biasa digunakan masyarakat sekitar untuk berolahraga. Nah, sepertinya ada yang sedang berolahraga tuh. Yuk kita tanya-tanya. Hai, lagi pada ngapain? Olahraga. Biasanya kalau olahraga, sarapan itu sudah apa sebelum berolahraga? Kalau gue sih biasanya sudah olahraga baru kita sarapan. Wah, pas banget. Kali ini gue bakalan masak menu big breakfast. Ada yang mau ikut gue buat nemenin masak? Boleh. Yuk. Gue aja nih. Yuk. Pada episode kali ini, Tasya Kitchen akan memasak menu sarapan big breakfast. Dan kali ini saya ditemani oleh siapa namanya? Saya Aci. Oke. Kali ini saya akan membuat big breakfast dan bahan-bahannya adalah yang pertama ada 2 butir telur. Lalu ada 4 buah potong roti. Lalu di sini ada sosis. Lalu juga ada tomat dan keju mozzarella buat toppingnya dan juga ada daging smoked beef. Nah, pertama-tama, loh, yang ini apa, Chef? Oh iya, ini keju cheddar biasa buat nanti bikin minumannya. Iya. Oh iya, saya lupa. Ini chicken filet-nya. Nah, sebelumnya saya udah ngerendam chicken ini udah sejam yang lalu biar lebih meresap bumbunya. Nah, pertama-tama bisa tolong ambilin sangat gampang sekali membuat scramble egg. Yang pertama dibutuhkan 1 sendok makan mentega. 1 sendok. Lalu, Chef, biasanya saya membuat breakfast yang itu-itu aja. Emang ini breakfastnya sangat bermanfaat ya? Sangat bermanfaat sekali karena di dalam menu ini terdapat banyak sekali bahan-bahan yang mempunyai vitamin yang sangat bergizi buat tubuh kamu. Ini kira-kira berapa menit? Bisa diedit? Saya boleh bantu nggak, Chef? Boleh. Saya bantu ya. Iya. Yeah. Lalu kita akan potong-potong sosisnya terlebih dahulu. Jadi mempersingkat waktu. Ini untuk sosisnya, kita biasanya pakai sosis apa, Chef? Sosis sapi boleh, sosis ayam boleh. Terserah sih, tergantung selera. Ini ya? Ya boleh, diaduk-aduk ya. Nih, coba tolong dibantu. Sambil menunggu telurnya matang, saya akan menyiapkan bahan-bahan yang lainnya. Chef, untuk telur ini biasanya bumbunya apa aja? Biasanya tuh dia nggak pakai bumbu apa-apa karena nanti tuh ada sausnya tersendiri. Jadi dibiarin aja plain kayak gini. Nggak dikasih garam sedikit kan? Nggak usah, karena kan udah asin dari menteganya. Jadi udah kalau pakai garam ntar terlalu kuat rasa telurnya. Sangat praktis sekali ya, Chef, menu seperti ini dan sangat bermanfaat. Sepertinya telurnya sudah siap. Ya, sudah. Kita sisihkan terlebih dahulu. Kita sisihkan terlebih dahulu. Di piring saji. Chef,
panaskan terlebih dahulu. Sambil nunggu panas, biasanya bisa sekalian dipanggang rotinya. Kita chef, untuk telur ini kira-kira berapa menit? Mungkin 3-5 menit. Tapi jangan terlalu gosong karena nggak bagus teksturnya. Oh, dibiarkan setengah matang. Iya. Diolesin juga biar mempunyai warna yang bagus. Kalau saya ganti pakai roti gandum, boleh nggak? Boleh, diganti roti gandum lebih sehat daripada roti tawar biasa. Oke, sudah panas. Biar saya membantu makannya. Jangan terlalu gosong. I gotta find my way back. Back to summer paradise. Tunggu sampai roti ini berwarna coklat keemasan. Lifting up above the clouds away from you. And I can't believe I'm leaving. Boleh tolong siapin smoked beef-nya? Okay. Kita pakai smoked beef untuk berapa? Semuanya di 4 buah smoked beef yang digunakan. Diiris buat biar ada rongganya. Biar matangnya merata. Nah, ini sudah warna coklat keemasan. Jadi tipis aja, jangan sampai ke rotinya. Rotinya sudah, iya, rotinya sudah matang. Nah, kita taruh di piring lagi. These feelings melting through. And I'd give. Sini chef, biar saya bang. Oh iya. Jadi kita mempersiapkan untuk ikan filenya. The one with you. Baby girl. Where real life can wait. It can wait. We're crashing like waves. Chef, ini chef pakai daging apa? Aku pakai daging ayam karena lebih cepat matang dan juga tidak terlalu banyak lemak yang terkandung di dalam ayam. Dan ini juga ayamnya itu tanpa tulang dan tidak ada kulitnya. Tapi kalau saya ganti pakai daging sapi, boleh nggak? Boleh, daging sapi, salmon, atau ikan dori juga bisa. Sesuai selera ya? Iya. Mentega dan kecap manis untuk warnanya. Sambil menunggu ini matang. Kira-kira berapa menit, Chef? 5-7 menit. Dengan api sedang. Ini tadi sausnya apa aja, Bu? Itu saya margarin. Pakai margarin sama kecap. Nah, tadi saya marinate ayamnya itu pakai bumbu barbeque. Jadi habis ini pas setengah matang dicampurin ke mentega sama kecapnya. Jadi dengan menu yang seperti ini, yang indah ini mudah sekali ya didapat di sini. Untuk di apanya, Chef? Ini untuk pewarnanya saja. Sepertinya ini sudah mulai matang. Nah, kita balik dulu. Atasnya saya kasih keju mozzarella biar lebih mempunyai rasa. Itu buat warna? Iya. Sama kita masukin dulu. Disini. Sini chef, biar saya bantu. Di sini.
Wah, wanginya sangat khas sekali ya. Iya, karena ini dari mentega dengan kecap manis. Daging yang dipakai ini kayaknya nggak nyampe 100 gram ya, ini cuma 50 gram. Oke, kayaknya sudah matang. Kejunya kita parut di atasnya. Oke. Selanjutnya apa lagi, Chef? Selanjutnya kita akan menggoreng sosis dan kentang. Nah, pertama-tama kita goreng sosis dulu. Pakai margarin atau minyak, Chef? Mungkin lebih pakai margarin karena yeah, lebih ada rasanya daripada pakai minyak olive oil yang plain. Tunggu sampai margarinnya meleleh. Minyaknya udah panas nih, Chef. Udah. Sini. Saya akan masukkan sosisnya. Oke. Ini yang dibutuhkan itu 5 buah sosis. Tapi yang ukuran kecil biar sekali makan gitu loh. Breakfast ini cukup untuk berapa orang sih? Biasanya kalau di luar negeri sih biasanya cuma dimakan buat satu orang. Karena mereka kan porsi makannya besar-besar, tapi buat orang Indonesia biasanya dimakan 2-3 orang. Kali ini kita akan menggunakan olive oil. Untuk minyaknya, pakai minyak apa ya, Chef? Olive oil karena lebih sehat daripada minyak goreng biasa. Extra virgin. Ya, itu udah yang olive oil yang paling bagus. Karena olive oil itu ada bermacam-macam tipenya. Dan ini saya pakai yang extra virgin oil, olive oil. Selanjutnya kita akan menggoreng french fries-nya. Itu sudah matang. Mari dimasukkan ke dalam wajan. Masak sampai berwarna coklat kemasan. Setelah itu diangkat dan ditiriskan. Sepertinya sudah berwarna coklat kemasan. Mari kita angkat lalu ditiriskan sebentar. Ini bahan-bahan yang tadi sebelumnya sudah dimasak. Oke, pertama kita taruh kentangnya terlebih dahulu. Iya. Oke. Selanjutnya dimasukkan sosisnya. Lalu yang terakhir kita masukkan tomat. Ini tomatnya diiris. Iya, diiris tapi agak tebal. Biar bisa dicampur dengan roti dan telurnya. Boleh saya coba sih? Boleh. Oke. Sudah jadi. This is it. Big breakfast ala Chef Tasya dan Aci. Selamat mencoba. Boleh dicoba? Coba enggak? Hey, kalian yang di sana. Sini deh. Hai. Ini ya, coba ya. Siapa namanya? Angela. Roselina. Boleh dicoba menu sarapan yang saya masak hari ini. Coba deh. Coba. Baunya enak ya. Kamu mau apa?
Aku mau itu ya susah, daging. Susah. Dagingnya boleh tuh? Susah, susah. Pakai telur. Oh, ya. Boleh dong nyobain itunya. Serius lo? Ada nggak tadi? Jalan. Oh ya. Pada episode kali ini, Tasya Chicken akan membuat menu sarapan Big Breakfast. Saya Aci dari komunitas lari di sini. Hai.